Kira-kira seperti apa yang penasarannya? Langsung saja fakta visualnya. Pertamanya saya nggak sadar karena dia masih pakai masker. Cuman pas diajak ke tempat fotonya itu, pas disuruh buka langsung kaget. Sebentar. Vi, kan Anda pakai masker. Kok kamu sense of fotografi kamu bisa mengatakan ini orang baru cuma kelihatan matanya mirip sama almarhumah. Tahu dari mana? Saya nggak nyadar dia mirip Mika. Jadi saya suruh dia buka masker dulu, baru saya nyadar. Jadi kamu deketin dia pertama kali bukan karena motivasinya ini orang mirip sama almarhumah, tapi pengen foto aja karena manis gitu. Iya. Tapi pas dibuka, oh ternyata mirip gitu. Ternyata mirip Mika. Tapi bisa aja lu si Topik kan di situ banyak ya. Kenapa anak kan kamu mau ngajak foto? Iya. Makanya coba. Apa alasannya coba pengen tahu? Yang lainnya udah mungkin. Yang cewek-cewek lainnya udah mungkin. Ini mana? Pasangan atau gimana sih? Kita baru kenal benar. Baru kenal benar. Fotonya sih sebenarnya awal konsepnya jadi fotografer tuh gimana sih? Dia moto dia itu? Jadi di Sudirman itu ada beberapa tim kayak fotografer itu sering foto ngefotoin orang asing. Tapi yang kamu pilih kan bukan orang asing. Maksudnya orang ini random, belum kenal sebenarnya. Random gak kenal gitu. Asing itu maksudnya gak kenal. Oke, kamu sendiri Mel, kamu kalau ngaca, kamu ngerasa gak kamu mirip sama almarhumah? Gimana ya, cantik banget kalau kamu. Jadi aku percaya gak percaya gitu, masih rada kaget banget. Yang pertama kali ngasih tahu bahwa kamu tuh mirip sama almarhum Mika gimana, siapa? Dari teman-teman sekolah aku. Oh. Iya. Tapi kalau ngaca sekarang ngerasa mirip gak sama almarhum? Insyaallah, kurang tahu sih. Belum pede ngomong gitu ya. Tapi kan anehnya gini, Mel. Maksudnya, sekarang kamu usia berapa? 18 tahun. Nah, waktu dulu kan, maaf ya, almarhumah kan meninggalnya juga udah lama. Tapi kamu sendiri sebenarnya udah pernah lihat nggak di sosial media, di televisi, pemberitaan tentang sosok almarhumahnya udah kenal, udah tahu? Iya, sempat beberapa kali lihat dalam sosial media sih. Akhirnya baru membanding-bandingkan. Tapi lihat deh guys, ini di belakang ada foto-fotonya benar-benar mirip sekali. Mungkin perbedaannya di kulit ya. Kalau si Amel ini lebih kulitnya tan, Mika lebih putih ya. Kulit, tapi kalau bibir, tatapan mata, hidung, itu sama banget. Rambut juga. Iya. Malu-malunya, mirip banget loh, benar-benar ya. Wow. Oke, tapi kamu sendiri mengenal sosok, karena kan rumah kamu kan milenial ya. Ya biasanya yang kenal sama anak rumah itu kan kayak kita-kita ya. Yang udah usia-usianya tuh. Dan gue pernah datang ke rumahnya. Di Bandung? Iya. Oh. Gue pernah datang ke rumahnya, bahkan sekarang rumahnya jadi museum. Jadi museum. Dan ada mobil yang di depan, mobil kesukaannya almarhumnya. Gue datang karena gue pencinta juga salah satu. Benar. Tapi dia sosok si siapa namanya tadi? Amel. Si Amel ini kan mungkin tidak tahu itu story atau pada saat fenomenanya si Nika almarhum seperti apa? Seperti apa gitu? Karena kelahirannya aja ketika Niki meninggal,
Dia baru lahir. Amir pengen lebih tahu lagi nggak? Nah, ini langsung kita lihat nih fakta visualnya almarhumah Anita Ardila. Bisa jadi mirip Silver Stallone. Kita.
ada banget. Sayangnya lagi pandemi sih, nggak bisa buka masker sih. Iya, coba mana foto? Hah? Ini bisa buka masker kan? Kalau buka yang lain bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, okay, yuk. Ini dulu ya, dari mulai Bunda Indo dulu. Jadi sayang, datangnya OOTD kalau gitu, style gaya aja. Oh, iya, iya. Kalau ini in expression. Siap? Musik, musik. Ini cantiknya. Cewek-cewek di Instagram lo bunda, jangan lupa diedit ya, 20. Oh cantiknya. Cukup. Iya Bu Cita, kamu lebih cantik, lebih cantik cantik banget. Ayo berikutnya Melani dulu, Mel. Gimana sekarang? Iya sih dulu. Dekat belakang. Ya mau jauh banget. Kalau gua nggak mau gitu ya. Enak aja lu buka, baru mau kuota udah buka. Kalau gua foto dari sini enak, gak masalah. Yang penting pakai filter. Kalau gua gak masalah. Nanti kalau gua sekarang foto kan nih? Ya, satu, dua, tiga. Oh ya ampun, itu jadi Jeffrey. Waduh,